Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang dengan Dedeng Jovan Channel. Update terkini kereta api Pangrango di kilometer 54.2 ya. Nah, sayup-sayup sudah terdengar lokomotif rangkaian Pangrangonya menuju ke arah Bogor jam 10.30. Berangkat stasiun Sukabumi. Kita berada di kilometer 54.2 untuk update hari ini. Oke, check out. Pangrango telah berlalu dan melaju cepat ke arah Sukabumi. Nah, di sini ada rel-rel bekas ya. Rel-rel bekas yang belum diangkut. Kita mau diangkut kemana ini? Saya belum tahu informasinya. Ini adalah jenis R33 pengganti R54. Kita check out tahun berapa dia dibuatnya. Ya, kita simak di sini ada rel Wendel SS 1928T. Wendel SS 1928T berarti tahun 1928 ini. Rel ini diganti kira-kira tahun begitu segitu. Hal ini untuk mengingatkan, tentunya mengingatkan kita sebagai pencinta rel pen akan kehadiran lokomotif D14 series yang alhamdulillah satu lokomotif D1410 telah diaktifkan oleh BYK. Mudah-mudahan lokomotif tersebut bisa kembali hadir mengisi jalur ini. Terima kasih kepada Bapak Jokowi karena berkat bantuan beliau lokomotif tersebut bisa aktif. D1410 merupakan terakhir dia berada di Depo Jatinegara Jakarta ya. Sebagai lokomotif pegunungan dikategorikan waktu itu sebagai lokomotif penarik pegunungan dan sebagai kereta api patas Bandung Cianjur Sukabumi Jakarta Bogor Jakarta. Mudah-mudahan Bapak Jokowi bisa mengalihkan perhatiannya ke Sukabumi nih Pak, karena lokomotif tersebut memang ikon jalur ini. Mungkin nanti suatu saat bisa dibangun infrastruktur yang agak kecil untuk kereta api wisata Sukabumi Lampegan lah, supaya lokomotif tersebut bisa agak awet karena memang Sukabumi Lampegan jalannya rata, nggak terlalu memakan tenaga buat lokomotif tersebut. Satu hal yang harus kita pikirkan adalah bahwa memang Lampegan ini mempunyai potensi wisata yang memang cukup besar ya. Di situ ada bukit apa, Gunung Padang, situs terbesar di dunia katanya, situs batu. Saya belum check out ke sana, hanya barusan kita liput secara sederhana aja dulu. Ya, kita langsung ke sini ke arah Cisaat ya. Saya akan memperkenalkan di sini kerja hebat Daop 1 ya, sampai bisa mendirikan pos jaga daerah rawan di Daop 1 Jakarta.
Bangun ini dibangun di kilometer 54,1 dan masih ada di, saya kemarin lihat di kilometer 50 ya, di daerah Cibolang. Oke, kita kembali ke Pangrango. Ya, mudah-mudahan kita berdoa saja sebagai orang yang tahu sejarah bahwa memang lokomotif D1401 sampai D1424 memang dulu pernah eksis di jalur ini, yang realnya tadi di, kita lihat dibuat dari wendel, dan ada dua wendel SS1928T, dan satu lagi kita akan check out di situ ada tuh Krupp, Krupp 1928. Nanti kita akan lihat apakah berkasnya masih ada. Oke, kembali kita informasikan bahwa kereta api Pangrango sudah lepas stasiun Cisaat. Tadi semuanya udah kedengaran. Ditarik sama CC206 1354 SDT, artinya Sidotopo. Kembali buat warga Sidotopo Surabaya, juga Wonokromo, selamat mengupdate channel sederhana ini. Mudah-mudahan bisa menggembirakan hati ya, dan mudah-mudahan bisa sedikit menghibur waktu luang Anda. Salam buat semuanya, Garut, Bandung, Pasuruan, Semarang, Cianjur, Ciranjang, Sukabumi, Bogor, dan Jakarta. Oke, saya belum mengucapkan assalamualaikum ya, karena memang masih ada sedikit lagi apa yang akan kita tuju hari ini. Break out dulu aja. Oke, kita tepat berada di jembatan Cigunung BH271 ya. Airnya agak jernih, tapi memang banyak sampah-sampah ya. Mudah-mudahan suatu saat permasalahan sampah ini bisa dikondisikan oleh semua pihak. Amin ya Allah. Kita nyeberang dulu deh. Kilometer 53,9 akan kita simak. Di sini ada rel yang saya katakan tadi. Rel ini bekas rel R33 nih. Ada potongannya. Krupp SS1928I ya. Gak tahu maksudnya ini apa, tapi ini R33 yang digeletakkan di sini ya. Ini juga saksi dari pernah diinjak-injak sama D14-nya tuh. Ya mungkin sebelum lokomotif D14-1927 ke sana, mungkin jalur sini memakai lokomotif B53 atau yang lebih ringan, karena sebelum R33 mungkin ada R25. Ini diganti tahun 1927 sih katanya. Baca sejarah sih demikian. Berarti hampir sekitar 101 abad kalau kita lihat ke 1927 ke sini, berarti ya kurang dikit. Itu 53,9 kita sedikit sudah kita lalui. Kembali selamat jalan kepada para penumpang kereta api Pangrango, semoga selamat sampai tujuan. Pangrango adalah kereta api kebanggaan orang Sukabumi. Selamat
Tos kasedayana di Jopan atau Dadeng Jopan Channel yang sederhana dari Sukabumi. Unukurumu kapan update lagi Garut, pasti update terus. YK juga pasti sekarang euforia dengan adanya lokomotif D14 10 ya. Nanti saya ambil lagi dah lokomotif. Oke. Dan semua relpen-relpen yang ada di Jawa dan Sumatera, semoga tetap sehat dan senang ceria selalu. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadeng Jopan.